Inilah manfaat tidur siang yang penting untuk tubuh kita. Jika kalian sedang libur kantor atau kuliah, biasanya akan melakukan tidur siang sebagai pengisi waktu libur walaupun mitosnya membuat gemuk. Tahukah kalian manfaat dari tidur siang? Pertama, menambah daya ingat dan fokus. Kehilangan fokus dan merasa lelah otak bisa dihindari kalau kita melakukan tidur siang. Mengistirahatkan pikiran sejenak membantu kita untuk lebih fokus ke depannya. Ini bisa kita lakukan 30 menit sampai 1 jam di kantor ketika sedang jam istirahat. 2. Menambah mood. Melakukan tidur siang juga bisa menambah mood kalian, apalagi kalian yang mudah berubah mood dengan seketika. Dengan tidur siang akan mengistirahatkan pikiran dan akan menjadi lebih tenang. Setelah bangun, kalian akan merasa lebih nyaman dan segar kembali. Tiga, mengurangi stres. Tidur siang bisa dilakukan di sela-sela break atau jam istirahat. Stres juga mengakibatkan kekacauan di pekerjaan. Jadi, solusinya adalah tidur siang. Ini bisa mengurangi tingkat stres di kala belajar ataupun bekerja. 4. Meningkatkan produktivitas. Lelah, letih, lemas juga bisa berkurang jika kalian melakukan tidur siang secara rutin. Apalagi kegiatan padat dan melelahkan di kantor membuat penurunan produktivitas. Di Jepang juga sudah mewajibkan karyawannya untuk tidur siang selama jam istirahat.